Ini adalah akhir perjalanan Toyota Veloz Grid Auto. Seperti yang kita tahu bahwa selama IMS ini, Toyota Veloz Grid Auto kita pajang di sini untuk ditawarkan kepada audiens untuk melakukan penawaran. Nah, setelah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan menemani redaksi Grid Auto, akhirnya mobil ini hari ini akan resmi dilepas kepada penawar tertinggi dari Tower Veloz Grid Auto. Oke teman-teman, sekarang kita lihat langsung aja penyerahan kunci secara simbolik kepada Mas Fajar Nugroho sebagai penawar tertinggi Grid Auto Veloz. Ya, teman-teman, ini udah di hari terakhir, tapi masih ada aja yang nawar. Nah, ini kebetulan ada satu orang lagi nawarnya. Gimana? Om Mehmet? Ya. Tadi ya, udah nanya-nanya, tapi mohon maaf, udah diputuskan pemenangnya sayang. Gimana ceritanya nih? Lihat ini. Ya, sebenarnya saya udah lihat dari pas hari kelima ini jalan, ya, Mes. Saya udah nanya-nanya, saya udah ngincer juga. Cuma saya pikir kan baru hari kelima, saya pikir ini di hari terakhir biasanya kalau bidding gini, biasanya yang... Ya, yang terakhir-terakhir lah biasanya untuk apa bisa dapetin gitu kan. Makanya saya datang sekarang, saya pikir udah apa masih ada gitu. Ternyata udah. Sayang banget ya. Belum rezeki lah. Belum rezeki. Kira-kira nawarnya saya masuk ngeliat, lah harganya ya? Iya. Masuk banget ya. Pas tahu berapa harganya ya masuk. Karena kan dengan kondisinya juga udah upgrade. Iya. Baik, Om Mehmet, terima kasih ya udah mampir ya. Yuk, ya. Oke, tadi kita sudah lihat prosesi penyerahan kuncinya. Sekarang kita ngobrol aja langsung sama Masnya, pemenang Tower Grid Auto Veloz 2022. Iya. Gimana, Mas? Ya, senang sekali, Om. Senang ya? Sesuai ekspektasi ya. Gitu ya? Jadi sebelumnya udah lihat di YouTube, tadi udah cek, sesuai semuanya. Emang taunya dari mana sih? Awalnya dari YouTube, Grid Auto. YouTube, Grid Auto? Iya, habis itu saya explore lagi cari channel-channel sebelum-sebelumnya gitu ya. Kalau nggak salah ada juga channel tentang pemasangan audio gitu. Oke. Itu kita ikuti juga gitu tadi malam. Gitu. Ya mungkin buat jadi, informasi ya. Masnya juga, betul. Mas Fajar Nugroho ya. Jadi bahwa selain dari Grid Auto, test drive, kita juga ada Grid Auto Modif. Itu okay. Yang mengubah tampilan Veloz ini dari pelek sampai jok sampai segala macam di dalamnya. Terus juga ada Grid Auto Tips yang mengulas tentang perawatannya. Nanti bisa ditonton juga, Mas. Siap. Terus juga ada Grid Auto, bukan Grid Auto, Automotive Traveling. Nah, itu yang mengulas tentang perjalanan. Pernah melakukan perjalanan dengan Veloz ini. Iya, yang terakhir itu ada Auto Second. Auto Second, ya. Saya lihat juga Auto Second. Nah, kalau Auto Second itu kan mengulas tentang berapa sih harga sebenarnya dari mobil ini gitu kan. Betul. Nah, saya lihat juga yang Auto Second itu. Nah, Mas, tanggapannya gimana setelah dapat mobil ini? Tanggapannya sebenarnya begitu lihat pertama kali di channelnya Grid Auto, part-part modifikasinya udah tertarik gitu ya. Terus langsung nawar, dihubungi, hari ini datang ke IMS, kita cek partnya bener nggak gitu ya, sesuai dengan yang ada di dalam list. Jok, kaca film, audio, lalu ada karpet juga. Tadi udah ngecek secara keseluruhan. Wah, udah luar biasa. Udah lengkap ya? Sesuai sekali. Gimana? Keren nggak? Keren. Kalau nggak keren, nggak bakalan dibeli ya, Mas. Iya. Senang aja ngelihat modifikasi yang proper gitu ya. Nggak berlebihan. Oh, emang rencananya mau dipakai atau gimana, Mas? Iya, rencana mau saya pakai. Mudah-mudahan sih Lebaran ada rencana mau... Pulang kampung. Wih, kemana? Ke Cirebon. Oh, Cirebon. Kayaknya wah, kurang jauh, Mas. Lanjut ke Surabaya. Ke tempat orang tua. Gitu ya. Wah, apalagi jalanan udah tol terus ya. Kayaknya ini pakai ini mantap banget nih, teman-teman. Cocok apalagi joknya udah captain seat. Wah, nyaman banget, Om. Nah, sekeluarga berapa orang? Saya 3 orang. Oh, bertiga doang. Ya, wah, lega. Nanti
adiknya sama orang tua. Oh gitu, ya. Siap. Wah, orang tua kayaknya nyaman ya duduk itu di belakang. Itu dia pertimbangan. Kita saya sambil lihat-lihat kali ya. Oke, oke. Okay, okay. Masih bisa sambil ngecek lagi. Okay. Masih dari sini. Ya. Dari sebelah situ. Oke, okay, teman-teman. Ini kita sambil ngecek nih sama masnya. Oke. Okay. Udah start engine. Tombol. Ya. Tapi kenapa milih Veloz sih, Mas? Tadinya nggak ngarah ke Veloz. Ah. Tadi ngarahnya nyari mobil yang irit gitu ya. Okay. Soalnya kan sekarang ya harga BBM-nya lagi nggak aman gitu ya. Teman-teman. Jadi kita cari yang irit. Gitu, oke. Gitu. Okay. Cari irit, kita cari Veloz. Saya lihat itu dia dalam kota 113-an lah ya. Mm-hmm. Luar kotanya 118 lah, udah lumayan irit lah dengan mobil gitu ya. 3 baris gini gitu kan. Okay, okay. Nah, itu pertimbangan saya nyari Veloz tadinya. Awalnya gitu. Emang mau nyari mobil berarti di MS ini ya? Iya. Tapi malah nemunya pas nonton YouTube Great Auto News ya? Iya. Waduh, udah teman-teman. Lengkap modifikasinya gitu ya. Akhirnya berpaling ke sini ya. Justru belum lihat mampir ke Toyotanya. Oh gitu. Waduh, langsung belum ke Great Auto dulu. Belum lihat di Toyota tapi langsung ke sini, teman-teman. Nah, ketinggalan. Dan bisa dibilang ini masnya ini penawar-penawar yang akhir-akhir ya? Iya. Jadi bisa dibilang yang akhir-akhir dan ternyata langsung melakukan penawaran yang terbaik lah ya. Iya. Gitu teman-teman. Nah ini kita lihat ya, udah sebenarnya sih kalau audio tampilannya standar. Iya. Cuman ini sudah dilengkapi dengan apa namanya sound system JBL, ada subwoofernya juga, terus ada sound processor juga, terus di sini juga ada ambient lights ya kalau nggak salah dia. Iya. Nah ini nyala nih Mas. Iya. Ini tinggal kalau mau ganti-ganti warna gini, Mas. Iya. Kan keren kan? Tinggal diputer-puter aja. Saya lihat kalau nggak salah bisa pakai HP juga ya. Bisa. Oh, harus okay, harus okay. Mengunduh aplikasinya. Iya. Nah, ini iya. Saya lupa nih. Nanti tanya sama Mas Momot tuh. Siap. Nah, keren lah, canggih iya ini. Iya kan? Nah, kalau nggak salah ada di YouTube nih, Mas. Ada. Nanti tinggal dicek aplikasinya apa, tinggal di-download. Oke. Di-connect ke sini. Nah, ini kalau yang sementara tinggal pencet di sini nih. Ini tombolnya nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan, magic iya, ini namanya iya nih. Mau pilih warna apa aja bisa tuh. Iya. Tinggal dipencet. Kalau nggak salah sih ada 64 warna ya, kombinasi. Cuma itu mungkin kalau yang 64 warna itu bisanya di HP. Jadi kan karena ada gradasi-gradasi betul. Gitu kan. Kalau yang ini kan dia mungkin cuma ya. Yang warna utamanya aja. Iya. Nah selain itu tadi apalagi ya, karpet. Nih, Mas. Karpet ya. Oh yang pasti ini jok yang kita dudukin. Jok ini udah nggak ada lawan udah. Nggak ada lawan ya? Nggak ada lawan. Tinggal pencet lu Mas, jangan salah cara pencet ya. Elektrik semua. Sampai baris 2 elektrik. Gitu ya, nah sampai baris 2 elektrik dan di belakang captain seat ya. Captain seat. Dan bukan jok biasa, tapi betul. Nanti juga Masnya dapat jok yeah. Aslinya sama pelek dan ban aslinya. Iya. Jadi bisa buat koleksi atau mau dijual lagi silakan Mas. Siap. Di belakang juga ada monitor ya, ini bawaan sih, okay. Bawaannya gitu. Ini ya? Ini juga, spion, kamera ya, ini bisa, yang ada depan, ada belakang bisa. Bisa recording juga, betul. Ada tekanan ban ini ya? Ya, ini ada tekanan ban, jadi bisa ngecek tekanan ban, angin ban. Aman ini. Ya, ini semuanya ada, jadi buat kalau di perjalanan jauh, pas pulang kampung, segala macem. Nah. Wah, ngebantu banget ya? Banget. Kamera mundur juga ada, bawaannya. Terus apa lagi ya ubahannya? Sampai lupa saya saking banyaknya. Kaca film. Oh, kaca film. Kaca filmnya pakai Vicool. Yang depan VIP ya, VIP. Ya, depan VIP yang Vicool V apa 70 ya? 70. Tekannya mana tuh? Samping Vicool belakang. Vicool VK 70, teman-teman. Oke, terus apa lagi? Udah itu ya. Rencananya mau diubah lagi nggak Mas atau dibiarin gini aja? Sebenarnya sih saya karena sebelumnya pakai mobil yang pakai sunroof. Oke. Okay. Ada rencana mau dibikin sunroof, teman-teman. Sunroof. Aduh. Cuman belum tahu ya, memungkinkan nggak gitu, gitu ya. Ya. Nah, nanti kita inilah konsultasi dulu iya. Sama ngobrol dulu yang sama biasa masang ya. Pakar sunroof karena kemarin kita juga kayak mau masang roof box aja. Itu dia belum ada barangnya tuh yang buat apa namanya crossbar-nya pas gitu kan yang sesuai untuk Veloz. Jadi kalau modifikasi kita harus cek dulu cek konsultasi sama yang sudah pakar gitu. Betul gitu paling itu. Jadi rencana selanjutnya kalau bisa dibikin sunroof. Iya. Kalau yang lainnya sih udah oke okay semua. Udah oke okay semua. Udah waduh, okay semua. Mantap. Udah lebih dari cukup ini dah. Gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Mas, kemarin penawaran tertingginya berapa ya? Terakhir. Saya penawarannya 315.500.000. Widih, itu tuh 500.000-nya itu kayaknya tuh yang bikin ini nih. Bikin hoki gitu ya. Bikin hoki. Iya, jadi itu harganya teman-teman terakhir yang dilakukan penawaran oleh Mas Fajar dan akhirnya kita bungkus untuk Mas Fajar.
maka berakhirlah perjalanan Toyota Veloz Grid Auto yang telah menemani redaksi selama 3 bulan dan akhirnya jatuh ke tangan Mas Fajar. Oke teman-teman, segitu aja dari saya dan selamat sekali lagi buat Mas Fajar dan keluarga. Kasih, semoga mobil ini bermanfaat. Amin, amin. Sama-sama, dan bisa membawa kebaikan buat keluarganya. Amin, sama-sama. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi.